Assalamualaikum, burungnya datang lagi. Ini waktunya habis sholat asar. Woi, sekarang ada empat. Empat beneran ya? Ini untuk pertama kalinya empat. Mama, kan udah ya lima. Kita empat nanti. Iya, tapi kemarin satu tadi ada empatnya. Tapi kemarin-kemarinnya kan tiga, mama taunya. Semingguan Anta, ini tiga. Rian jangan gerak-gerak kenceng-kenceng, nanti burungnya takut. Ini soalnya barusan awal-awal yang jinak sama mama kan cuma satu, terus tiga, sekarang hari ini empat. Berarti ini satu tarang dulu pas menetasnya ada empat ini, atau kemungkinan masih ada lagi nang ini pelung, kok pelung tapi apa ada perkutut ada warnanya sama itu. Abu-abu ini masih apa ya, Doro mungkin, anak-anak ya. Mungkin ngajak-ngajak temennya, ayo ikutan gitu lah ya, Re ya. Setiap hari kedatangan tamu perkutut. Akhirnya setiap hari dia terbiasa datang ke sini ya, Nang, minta makan. Sebelumnya udah tahu kalau ada empat. Masya Allah. Ini juga makhluk ciptaan Allah, burung ini. Ya makanya itu kan makanya palet sama beras merah sama jagung. Tapi karena burungnya masih kecil, jagungnya belum dimakan itu. Soalnya jagungnya masih berupa butiran-butiran gitu. Belum yang ditumbuk agak kasar itu. Yang dimakan palet sama beras merahnya aja. Iya. Iya, ada empat. Ada undian minta atas, ada empat. Ada Aina. Besok ada lima nang. Iya. Yang datang, jangan-jangan besok lima ini. Pas enam, tujuh, yang sampai yang dia sampai atas. Jangan kenceng-kenceng dong ngomongnya, takutnya burungnya takut ini. Wahai burung. Dia main-main ke sana kemari. Warnanya sama, abu-abu. Kalau perkutut ini jenisnya macam-macam. Nah, ada yang warna putih juga, ada yang punya jambul di kepalanya. Pertama, karena itu kan udah sama ayat itu. Oh, itu. Sama kan? Ya ampun, Tan. Dua, empat. Rehan, jangan maju-maju dong. Nanti burungnya takut. Cuma empat dan dua. Seneng burungnya main ke sini ya. Kalau di sini ada pohon-pohon yang banyak kayak hutan gitu, mungkin seneng ya, Nang. Masih ada pohon mangganya.
sebelah-sebelah di rumah tetangga juga ada pohon mangganya, jadi masih lumayan adem. Dan burungnya kerasan di sini. Di sini juga ada pelung, puter pelung. Yang induk betinanya lagi mengerami telur. Yang ini pejantannya. Juga suka apa itu? Bernyanyi, berkicau. Ini lagi diem kebetulan. Kalau malam, siang, sore, duh suaranya buat temen sepi. Masih mainan di luaran sini, jadi dia udah terbiasa. Tuh, satu, dua, tiga, di bawah sana empat. Lama-lama jinak ini. Kayak burung merpati, cuman lebih kecil kalau perkutut itu. Tuh, pada main-main. Hai burung. Tuh ada yang terbang ke sana. Tuh. Udah. Besok akan kesini lagi.